Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Selebradana. Oke bro, pada kesempatan kali ini di videoku kali ini aku mau mencoba untuk menservis atau mengganti onder deal Senso Mini. Jadi aku punya Senso Mini yang kecil ini, sudah lama aku belinya. Dan sekarang ini keadaannya ini rusak bro, atau sakit parah. Jadi aku mau mengganti onderdeal-nya. Apa saja onderdeal yang mau saya ganti? Sebelumnya saya sudah membeli ini onderdeal-nya di toko teknik. Jadi pertama adalah ini bro, karburator miliknya Senso Mini. Seperti ini bentuknya karbu. Jadi ini jenisnya karburator ini bro. Saya beli merek New West bro. Jadi pertama karburator, yang kedua ini body pierce lah, lebih ini. Terus ini ada karet body yang nantinya dipasang untuk di sini. Ini yang sudah rusak karet body. Terus ini ada pierce lah, yang nantinya masangnya di dalam sini. Ini adalah casingnya dari bir ini. Terus ini ada tutup oli. Oke. Ini masih baru. Penampakannya seperti ini bro. Terus tutup oli. Ini tutup yang baru, nanti pasang di sini bro. Ini ada karet body seperti ini, diganti untuk ini. Pertama-tama saya buka filter udara ini, nanti yang saya ganti ininya. Kita lepas karburator yang di sini tuh, menggunakan kunci L. Oke, setelah bautnya terlepas dan selangnya ini terlepas, kita buka. Jadi kondisinya seperti ini. Dan buat teman-teman yang tahu cara memperbaiki karburator Senso Mini yang sudah rusak ini, tolong komentar, kasih saran. Jadi ini yang baru, ini yang sudah lama, ini yang baru. Untuk spesifikasinya mungkin ya sama. Oke bro, langsung saja dipasang. Jadi pemasangannya karburatornya tuh di sini bro. Terus kita pasang selangnya ini ke sini. Oke. Nah itu ganti busi bro. Saya beli busi merek Bosch. Seperti ini. Kita pasang businya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kencangkan menggunakan ini. Oke, setelah itu kita masukkan ini, colokan
setelah itu saklar. Masukkan ke sini. Setelah itu kita ganti tutup oli. Kita masukkan sealnya, karetnya ke sini. Isi oli. Olinya menggunakan oli bekas, bro, untuk oli rantainya. Di situ kita isi bensin. Bahan bakarnya diisi. Oli campurnya saya menggunakan Isrania 2T. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita coba nyalakan. Mesinnya sudah nyala. Sekarang kita coba untuk menggeraji, bro. Thank you.
Oke bro, alhamdulillah lehku dan ini berhasil bisa nyala, bisa digunakan. Kita tinggal pasang ininya, bodinya. Untuk performa mesinnya alhamdulillah sudah oke. Oke bro, sekian dulu vlog kali ini tentang mengganti onderdil Senso Mini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.